Hai teman-teman, welcome back on my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review 3 produk body care rutin aku yang saat ini aku pakai. Tadang! Nah, jadi saat ini aku pakai 3 varian produk dari Scarlett Whitening. Yang pertama yang akan aku review adalah body scrubnya. Aku jarang banget nih teman-teman nemu body scrub yang kalau kita pakai itu yang nggak bikin sakit di tangan kita gitu loh teman-teman. Kalau Scarlett ini aku pakai, teksturnya itu lembut banget, jadi nggak bikin sakit di kulit, dan juga wanginya ini enak banget loh teman-teman. Ada tuh produk yang kalau kita luluran bikin sakit kulit kita gitu. Nah ini aku coba pakai. Nanti kalian pasti bakal lihat before after setelah pakai ini. Coba ya. Jadi aku dulu juga udah pernah beli yang wanginya yang romansa ini juga, terus sempet ganti lulur, terus balik lagi deh ke sini karena menurutku emang gak ada yang bagus selain si Scarlett ini. Kalau dari teksturnya ya teman-teman, dan juga wanginya juga aku suka banget. Bersih. Tara, kalian bisa lihat kan before afternya pemakaian body scrub ini. Dan selain body scrub ini, aku juga pakai body showernya yang kali ini aku pakai yang pomegranate. Nah, yang paling aku suka dari tekstur shower scrub ini, teksturnya itu gel dan nggak ada butir-butirannya gitu loh teman-teman. Jadi biasanya nih ya, kalau aku pakai shower gel yang merek lain, biasanya itu kan kalau habis kita bilas itu kan biasanya masih kayak sisa kayak apa ya, licin-licin gitu. Nah, aku nggak suka tuh kalau pakai produk yang kayak gitu. Tapi si Scarlett ini ketika mandi udah kita bilas, dia itu nggak nyisain yang licin-licin gitu loh teman-teman. Jadi berasa kayak mandi bersih gitu. Terus wanginya juga bikin seger banget dan tahan lama. Dan yang paling aku gak lupa dipakai, mungkin aku bisa pakai 3-4 kali sehari, bangun tidur, habis sholat, mandi sore, dan malam. Aku selalu pakai hand body malam hari biar kulit aku tetap lembab gitu. Dan juga untuk pas pengirimannya juga mereka juga safety gitu loh teman-teman. Packagingnya juga aman banget karena semuanya di bubble wrap gitu dan di packing dalam satu dus. Nah, dan di sini juga kalau di packagingnya juga udah ada cara pemakaiannya gitu loh teman-teman. Dan semuanya sudah terdaftar di BPOM. Jadi produk ini sangat aman untuk kita-kita ya teman-teman. Dan untuk packagingnya aku bener-bener suka banget karena apalagi yang body lotionnya ini, jadi dia lock and lock gitu. Kalau misalnya kita bawa travel gitu, dia aman, tinggal dipasang ininya dan udah bisa kita bawa-bawa. Dan yang paling penting, kandungan dari Scarlett ini, dia itu mengandung glutathione dan vitamin E, biar kelembaban kulit kita tetap terjaga, bisa menutrisi kulit dan juga bisa mencerahkan kulit. Kalian bisa lihat kan ya before afternya aku pakai di sini shower scrub. Apalagi kita pakai ketiga varian ini loh teman-teman, pasti udah mantul banget tuh hasilnya. Lanjut nih harga. Jadi kalian harus beli di official shopnya Scarlett karena harga yang karena di tempat lain itu belum terjamin keasliannya ya teman-teman. Harga yang dari official shopnya itu 75.000 per item. Kalau kita beli sepaket gitu harganya jadi 300.000. Kalau 300.000 itu kita dapat 5 item dan box yang bisa kita pakai lagi.
Dan apalagi ya, mungkin scan dulu video dari aku. Jadi kalian udah gak kepo lagi kan sama body care rutin aku. Jadi kalian kalau mau samaan sama aku, jangan lupa klik link di deskripsi box ya teman-teman. Dadah!